tadi saya dah berbincang dengan arkitek Ellis. Dua-dua kumpulan telah menunjukkan satu pencapaian dan peningkatan ilmu tentang seni bina, lebih-lebih lagi projek bangunan hijau ni. Jadi, arkitek Ellis nak bertanya beberapa soalan. Kita mulakan dengan kumpulan A, arkitek Ellis. Silakan. Boleh. Saya bermula dengan kumpulan A dulu. Saya nak tanya, kenapa kumpulan ini memakai konsep tumbuhan menjala dalam bangunan ini? Kami pilih tumbuhan yang menjala sebab kami nak kekalkan nilai estetik dalam bangunan kami. Dari segi idea tu, saya selalu serahkan kepada Faika. Sebab dia keluarkan idea-idea bagus. Nak menentukan benar atau tidak bukan idea tu, tapi cara kita terangkan ni. Dalam kumpulan A ni, saya nampak reka bentuk dia ada positif dengan negatif juga. Dari segi positif, kumpulan ni bijak sekali dia pakai konsep pocket dalam bangunan dia. So, dalam konsep macam ni, dia akan dapat membenarkan pengudaraan secara pasif. Ini memang cara yang bijak. Kami ada lebih orang dan jumlah kami. Sepatutnya boleh lebih banyak aja. Tapi yang negatif dia, ni cara yang susah lah. Menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk sebagai elemen yang penting dalam bangunan hijau. Kenapa? Sebab tumbuh-tumbuhan ni dia susah nak jaga. Imagine kalau pokok-pokok yang tumbuh sekeliling bangunan atau tumbuh-tumbuhan yang menjala ni, dia tak dapat air atau cahaya yang cukup, dia akan mati. Bagi saya, idea saya yang saya libatkan pokok tu bagus sebab pokok kan bagi kita oksigen. Apabila kamu letakkan pokok menjala ni, susah nak jaga dia. Oi, kami ada satu masalah je. Tapi masalah tu besar. Penyelenggaraan. Baiklah. Saya pula nak tanya kepada kumpulan ini. Bagaimana kamu boleh dapatkan idea yang boleh ada keterampilan tropikal dan juga tadi saya dengar unsur-unsur rumah Melayu tadi ni. Cuba jelaskan kepada kami. Kita orang terapkan seni bina Melayu tu sebab nak kekalkan kebudayaan Melayu. Bagus dia punya konsep sebab ini cara yang paling bijak sekali kalau nak capaikan bangunan hijau atau bangunan mampan. Masa kumpulan B dapat banyak pujian dari arkitek Ellis, saya pun dah down lah juga. Saya pula terpesona apabila kata-kata kamu itu sebab dia menampilkan kita sebagai arkitek. Kita adalah seorang artis dan kita juga seorang maybe kata saintis. Cuma saya tegur cara presentasi dalam board. Kadang-kadang pengguna kita tak faham apa yang kamu cuba ambil di bahagian-bahagian ini. Itu kena latih diri anda lagi. Memang tak adil lah, kita orang berdua je. Baiklah, keputusan yang bakal kami umumkan sebentar lagi. Keputusan di tangan kami lah. Tapi sebelum itu, kami dapati kedua-dua kumpulan ini telah menunjuk satu peningkatan dan satu pencapaian bukan sekadar dari segi kajian dan keterampilan elemen-elemen idea tadi yang nampak semangat bekerjasama dalam kumpulan. Walau bagaimanapun, arkitek Ellis sebagai juri kita hari ini telah membuat keputusan minggu ini kumpulan yang berjaya dalam projek bangunan hijau adalah... Tolonglah, jangan kalah tu lah, kami tinggal dua orang je. Kumpulan! B! Tahniah kepada kumpulan B. Amboi, ni macam dah juara. Walaupun dua ahli sahaja dalam kumpulan dapat menunjukkan prestasi anda untuk menampilkan dan berjaya mengenalkan elemen bangunan hijau. Tahniah Nick dan Mira. Tahniah. Bila diumumkan menang tu, memang perasaan luluh. Ya, walau bagaimanapun, kumpulan A, kami dapati walaupun pencapaian dan peningkatan dalam kerjasama dan juga idea yang ditampilkan, tetapi ada kekurangan dan kelemahan yang kita dapati. Lebih-lebih lagi, arkitek Ellis ada menyatakan beberapa unsur dan elemen. Silakan. Ya. Seperti yang tadi saya cakap tadi, konsep bangunan tu
bagus. Cuma salah satu fakta dia punya kriteria sudah guna dengan cara yang salah. Tumbuh-tumbuhan bukan satu elemen yang paling penting sekali untuk mencapaikan kriteria atau persembahan secara keseluruhan bagi satu bangunan hijau. Bagi saya pula, seni itu tak ada perkara yang betul atau salah. Sebab seni adalah perkara yang subjektif. Tetapi apabila kita bercakap tentang teknikal tu, itu ada salah. Jadi kita nampak salah seorang daripada kamu dalam kumpulan ini akan tersingkir. Siapakah di antara tiga peserta ini yang bakal disingkirkan dalam pusingan ini? Cik An terangkan banyak-banyak cara nak buatkan bangunan itu sustainable. Tapi kami singkat dalam segi masa, terpaksa kami tak buat. Ini adalah keputusan yang amat-amat berat bagi saya. Tetapi saya kena pilih satu juga. I was happy she lost because at least it's not me.